selamat malam teman-teman semua yang tergabung di Busur Mas Community, Community of Uprisers. Senang malam air ini bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua. It has been quite a wild time. Banyak hal yang terjadi ya di, di dunia kita ini, di masa-masa ini. Perang antara Rusia dan Ukraina. There's a lot of things also going on in our personal life, I'm sure. So It's a great time untuk kita coba melihat tentang nature coaching ini, and how nature coaching can actually help us to find peace and also to find healing with ourselves, with the people around us, and with the world. Ini buat saya very timely topic, ya, yeah, so I'm so happy bahwa ternyata timingnya very past, ya. Yeah. Dan welcome untuk teman-teman yang sudah join di Facebook fanpage Yayasan Busur Emas. So glad that you can join us. If you already come and join us, Silakan, bisa say hi, supaya saya bisa -acknowledge kehadiran teman-teman semua juga ya. It's always good to know who am I talking to. Um, sepertinya ada Ibu Margaret and Ibu Patricia Inajokori yang sudah join. Welcome. Jika ada Bu Endang juga sudah join ya, welcome. Okay, so we will start our topic today. Yaitu, what is nature coaching? Apa sih nature coaching itu? Uh, nature coaching saat ini kalau diterjemahkan secara harafiah, jadinya coaching alam. Which quite confusing. Jadi saya prefer tetap memakai istilah aslinya saja, nature coaching. Dan kita akan coba untuk melihat secara lebih dalam, memaknai secara lebih baik. Apa sih nature coaching itu? ya dan teman-teman, for information, apa-apa video live talk yang kita tampilkan di Facebook fanpage juga biasanya kita post juga di YouTube channel. So silahkan teman-teman kalau ada yang ketinggalan atau teman-teman mau replay, teman-teman bisa lihat tidak hanya di Facebook fanpage, tetapi teman-teman juga bisa lihat di YouTube channel Ellen Patricia. Dan teman-teman kalau memang if you like it. Uh, would appreciate it if you can give your like, karena itu akan sangat menolong uh, channel YouTube kami dan juga Facebook fanpage kami. If you have any comment, bahkan setelah um, ini, ini di-post, setelah acaranya berjalan, you also feel free to comment, uh, karena it, it's going to be helpful untuk tahu apa yang teman-teman pikirkan, baik secara live maupun secara replay, dan If you think this is going to be helpful untuk orang-orang yang teman-teman tahu juga, please feel free untuk share video-video kami, baik yang ini maupun yang sebelum-sebelumnya, supaya kita semua bisa bertumbuh dan berkembang bersama sebagai satu komunitas busur emas, community of appraisers, yang kita sekarang ada di bawah payung, busur emas School of Transformation. Oke, okay, so that's a heads up untuk teman-teman semua. Ini ada Bu Helen, selamat malam. Bu Sari Sulap, Margaret, selamat malam. Thank you for joining us. Oke, okay, so seperti biasa saya akan merefresh sedikit tentang apa sih esensi dari Busur Emas Community, yaitu sebagai Community of Appraisers. Kita selalu menyebut diri kita Community of Appraisers. Kenapa? Karena kita memang ingin menjadi sekumpulan orang-orang yang terus-menerus berusaha bergerak ke atas. Bergerak ke atas bukan dalam arti mencari status yang lebih tinggi, tetapi lebih kepada, lebih lagi mengaktualisasikan diri kita, lebih bergerak ke atas di dalam hierarkinya Maslow, menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi diri kita, potensi unik yang ada di dalam diri kita. So, that's always the spirit dari Busur Mas Community, Community of Appraisers. dan sekali lagi saya selalu senang untuk bisa teman-teman semua even though online even though through live talk gitu ya karena even though through live talk kita juga masih bisa komunikasi teman-teman bisa post I can read I can answer I can comment as well teman-teman juga bisa comment it's still a way of communicating gitu and it's always nice to to connect with similar people orang-orang yang punya spirit yang serupa orang-orang yang memang selalu mau bergerak ke atas, selalu mau lebih lagi memanifestasikan potensi yang ada di dalam dirinya dan lebih lagi mengaktualisasikan apa yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa ke dalam dirinya. So then, thank you and welcome untuk teman-temannya semua yang sudah bergabung di malam hari ini. It's always a pleasure untuk ketemu teman-teman regardless apapun yang terjadi di dalam dunia kita. Baik dunia secara makro, perang Rusia dan Ukraine. Um, saya nggak tahu seberapa teman-teman merasakan itu di dalam kehidupan, for me i itu men, terasa cukup dekat karena uh, beberapa komunitas saya ada di Eropa gitu ya. Jadi ada klien saya yang memang tinggalnya di Georgia, itu perbatasan dengan Rusia sedang very stressful almost to the point of depression hmm. karena mereka benar-benar stressed about this war, gitu ya the possibility of this war akan meluas ke Eropa dan ada komunitas yang di mana saya juga bergabung itu saya dalam bulan ini akan memfasilitasi suatu sesi di mana menolong mereka untuk bisa processing what is happening. Karena orang-orang di Eropa itu sangat terpengaruh so for me it's it's quite near ya yeah, apa yang terjadi di Rusia dan Ukraine and apa yang terjadi di dunia luar itu it's actually a reflection of what is going on in our own life then I'm quite sure there are a lot of things Going on in your life. Yes. So, knowing that, saya sangat senang bersyukur teman-teman masih mau meluangkan waktu untuk kita tetap terus mau berkembang, regardless apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Toh kita tidak pernah berjalan sendiri. We never walk alone, never have, never will. Thank you for joining us. Oke, okay. ini ada Ibu Susi, Ibu Susan, Ibu Ingrid. Thank you for joining us. Ibu Cynthia, Ibu Esa, welcome. Oke, okay. so at tiga core value dari Yayasan Busur Emas yang sekarang menjadi payung besar dari Busur Emas School of Transformation adalah growth. Itu yang selalu mendorong kita untuk bisa melakukan banyak hal, termasuk juga live talk malam malam ini. Kita mau terus bertumbuh bersama. Saya selalu bilang apa yang saya pelajari itu tidak untuk saya simpan sendiri, tetapi untuk saya salurkan kepada semua anggota komunitas busur emas yang memang menjadi community of appraisers yang mau ber, terus bergerak ke atas, terus aktualisasikan dirinya so that's our core values kemudian another core value adalah positivity, jadi teman-teman tanda silang itu adalah simbol dari positivity artinya kita mau terus memiliki pikiran yang positif, mau terus memperkatakan hal-hal yang positif dan menunjukkan Perbuatan, tingkah, laku, aksi-aksi yang positif. Bukan berarti bahwa kita denial, bahwa there are hard things going on in our life. No, we acknowledge that there are hard things, but we have a choice to respond to hard things. We want to respond in a negative way, or we want to respond in a positive way. Dan yang selalu menjadi spirit dari kita bersama di bawah Busur Mas Community of Appraisers adalah no matter what happened, kita mau response in a positive way. Not in a perfect way, definitely cannot per be perfect, yeah. but positive. Imperfect, yes, but still positive. So itu spirit kita bersama di dalam komunitas uh, Busur Mas, community of appraisers. Dan kalau ada teman-teman lihat tanda berlian itu, itu adalah suatu simbol value di mana apapun yang kami coba lakukan, dan kita coba lakukan di dalam komunitas kita bersama ini adalah segala hal yang bisa memberikan value tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga kepada orang lain karena it's actually life is always reciprocate ya kita selalu ada timbal balik di dalam kehidupan ketika kita memberi value kepada orang lain kita pun sebenarnya sedang mendapat value dari apa yang kita berikan so It's never buat saya nggak pernah rugi ketika kita provide value kepada orang lain karena we actually also receive value ketika kita memberikan itu kepada orang lain. So these are three core values dari payung kita bersama yaitu busur Mas School of transformation di mana kita bersama-sama ingin menjalani transformasi semakin bergerak ke atas semakin bergerak ke atas dalam pengembangan diri kita dan visi kita adalah sebuah dunia di mana setiap orang itu belajar, setiap orang itu mengalami pemulihan emosional, dan setiap orang itu berkembang. Ini visi yang akan terus kita coba wujudkan. Tidak Mungkin tidak akan pernah, bukan mungkin, memang tidak akan pernah terwujud, tetapi I think that's what the level of vision. It has to be very big, dan kita akan terus bergerak ke sana. Visi itu perlu menjadi sesuatu yang menarik kita untuk terus mau bergerak ke arah sana. And this is the vision dan terus menarik kita. Kita pengen semua orang itu belajar. Kita pengen semua orang itu bisa mengalami pemulihan. Kita pengen semua orang itu bisa berkembang. That's the vision. Makanya apapun yang kami lakukan, yang kita lakukan itu juga selalu kembali kepada visi ini. Kembali kepada visi ini. So that's just a refresher about our core values, our vision, and our spirit. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Ibu Kerna dan juga Ibu Kristi, welcome. Oke. Okay. Now, seperti biasa juga sebelum saya masuk ke dalam topik kita malam hari ini, I'm going to introduce one of our event dan di malam hari ini karena topik kita adalah Waris Nature Coaching, maka saya akan menginformasikan tentang program Nature Coaching Certification yang akan mulai pada tanggal 18 Maret nanti. So, Sebentar lagi sebenarnya ya, just in a few days. Karena sekarang ini sudah tanggal 6, so it's less than two weeks kita akan mulai. And personally I'm so excited, um, kita akan memulai perjalanan ini karena this is going to be the first ever in Indonesia. Jadi kalau teman-teman join di dalam program ini, teman-teman adalah beberapa, menjadi orang-orang pertama, menjadi orang-orang yang pionir untuk bisa membawa ini ke Indonesia we are blazing a new trail ya, kita bersama-sama sedang menciptakan path baru jalur baru untuk orang-orang di Indonesia ini bisa lebih dekat lagi uh, dengan alam bukan cuma lebih dekat dengan alam tetapi bagaimana bisa berpartner dengan alam untuk bisa melakukan coaching so i'm so excited bahwa kita akan memulai perjalanan ini di tanggal 18 Maret if you have not joined, stay tuned to this um, live talk kalau tinggal teman-teman bisa consider whether it is something that you would like to join. Ini adalah program berdurasi 4 bulan dan kalau teman-teman lihat di uh, flyer kami oh, by the end of the program harapannya bukan cuma pesertanya itu bisa coaching, coaching skill definitely karena itu part of the certification ya. Di akhir juga yang yang diujikan adalah coaching skill. Tetapi kita juga bisa lebih berkembang lagi dalam kemampuan kita untuk menjadi orang yang lebih integral. ya Kita lebih wholesome, istilahnya kalau bahasa Inggris. Kita bisa juga lebih menyadari dan merasakan serta mengambil manfaat dari interconnect kita, interkoneksi kita dengan alam dan interkoneksi kita dengan masyarakat pada umumnya. Teman-teman um, nanti benar-benar akan merasa menjadi individu yang berbeda. You're not just going to learn coaching. Kenapa saya very excited to bring this coaching? Saya, saya masuk ke dunia coaching is quite a long time. Dan uh, di dalam dunia uh, professional coaching pun level saya lumayan lah ya. Um, kan kalau di international kan ada tiga level ACC, uh, paling rendah, kemudian di atasnya ada PCC, paling tingginya adalah MCC. Saya sudah di level PCC. Dan sekarang sedang ambil certification untuk ngambil master practice. Kalau ICF kan besarnya di US ya. Saya sekarang sedang ngambil yang di Europe. Uh, untuk level yang masternya. So, this field of coaching is not something that... Um, saya, ha saya sudah lama di sini. I've been here for a decade. I've been here for quite a while. I'm doing quite a lot. Tetapi kenapa sih selama ini saya bukan bukan cuma saya tetapi Bu Surmas juga nggak mau bikin sertifikasi coaching karena actually kalau cuma sekedar sertifikasi coaching biasa teman-teman bisa cari di luaran sana cukup cukup banyak lah ada beberapa yang memprovide coaching certification so buat saya buat apa gitu ya nggak ada something new tapi nature coaching belum pernah ada di Indonesia dan saya sudah dua tahun ini mempelajari nature coaching I follow a course gitu ya di luar di US, dan menurut saya, it's, it's such a great program karena itu bukan cuma belajar coaching, tetapi really kita connect dengan diri kita sendiri, kita connect dengan alam, kita connect dengan dunia luar kita. It's not just about learning skill, it's about transformation. Kenapa saya merasa it's very resonance dengan spirit busur emas. So again. Stay tuned kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang nature coaching we will have a further discussion dan seperti biasa juga feel free kalau teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa tuliskan di kolom komen dan nanti saya akan meresponi pertanyaan teman-teman if you have any comment also feel free to just post it in the comment box dan kalau nanti teman-teman ingin mendapatkan materi ini Feel free to contact one of our admins. Ada Ibu Gerna, ada Ibu Helen, ada Ibu Cynthia, ada Ibu Martha juga. They can help you to get these materials for free in PDF format. Okay, so let's start then about nature coaching. Nah, kalau kita bicara nature coaching, uh, tentunya nature coaching ini masih di bawah payung besar coaching. Dan tadi saya sempat mention um, coaching ini punya dua organisasi besar ya, yang bes US, itu ICF yang besar di Europe, itu EMCC tetapi kalau di compare antara ICF dengan EMCC memang ICF masih lebih besar untuk coaching, bedanya adalah EMCC selain membawahi coaching, dia juga membawahi mentoring, dan untuk mentoring EMCC yang terbesar di dunia so, saat ini saya sedang menjalani proses dengan EMCC kalau di ICF kan saya sudah tersertified saya sedang menjalani proses di EMCC nah, ini Definisi coaching yang saya ambil dari ICF karena um, ini masih pure coaching ya, ICF tidak masuk ke mentoring ICF masuknya hanya ke pure coaching. So I'm taking it from ICF karena kita kiblatnya untuk coaching masih ke sana. So berdasarkan definisi ICF dari International Coaching Federation, coaching itu adalah suatu proses partnering bekerja sama dengan klien untuk Melalui suatu proses yang memiliki dua karakter, proses itu kreatif dan proses itu thought provoking. Thought provoking itu artinya apa? Thought provoking itu artinya menstimulasi pikiran. Nah, artinya di dalam coaching itu benar-benar creativity dan stimulasi pikiran itu menjadi esensi. Kita berpartner dengan klien dan di dalam. Partnering proses itu, prosesnya harus bisa mencerminkan karakteristik dua ini: ada stimulasi pikiran dan ada kreativitas. Supaya apa? Supaya kita bisa menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi pribadinya maupun potensi profesionalnya. Jadi, coaching itu bisa terkait dengan dunia profesionalnya, dunia maksudnya hal-hal terkait pekerjaannya, bisa juga terkait dengan hal-hal kehidupan pribadinya, ada life coaching kan ya, ada mindset coaching, ada emotion coaching, semua yang terkait kehidupan pribadi. Coaching bisa menyentuh itu semua. Nah, inilah yang menjadi rujukan. Kalau kita ngomongnya nature coaching, nature coaching pun tetap merujuk ke sini bahwa di dalam nature coaching kita akan berpartner dengan klien dan prosesnya pun akan menjadi proses yang kreatif yang akan menstimulasi pikiran, banyak meng, meng, apa ya, menstimulasi proses reflective thinking di dalam klien sehingga di dalam diri klien akan muncul ide-ide, insight-insight yang itu akan memaksimalkan potensi mereka di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam dunia kerjanya. So basically this is the essence of coaching dan ini yang juga tetap akan menjadi rujukan ketika kita berbicara tentang nature coaching karena nature coaching tetap menjadi satu bagian, satu elemen dari coaching. Dan makanya dia tetap harus merujuk kepada payung besar dari batasan dan rambu-rambu -rambu coaching. Nah, dengan melihat ini, tentu kita jadi bisa mendapat gambaran apa sih peran seorang coach. Ini saya bahas secara umum dulu ya, karena ini yang menjadi landasan nature coaching. Nature coaching nggak akan lari dari sini. Nature coaching pasti akan tetap ada di dalam rambu-rambu ini, tidak akan lari dari sini. Jadi, berdasarkan definisi ini, apa sih peran seorang coach? Peran seorang coach adalah satu, dia menjadi partner yang menstimulasi pikiran klien, supaya klien ini bisa mendesain, bisa merencanakan berbagai strategi-strategi yang dia bisa sungguh-sungguh tindak lanjuti dengan berkelanjutan. Bukan habis lakukan sekali terus berhenti, tetapi strategi-strategi yang bisa dilakukan secara berkelanjutan supaya dia bisa lebih sukses lagi. Baik di dalam kehidupan pribadinya maupun di dalam kehidupan pekerjaannya, jadi sekali lagi, peran coach adalah menstimulasi pikiran klien, sehingga si klien ini akhirnya di akhir sesi coaching bisa merumuskan strategi yang dia bisa sungguh-sungguh tindak lanjuti, dan itu bisa dilakukan secara konsisten untuk membawa keberhasilan yang lebih lagi. So, that's one part dari peran seorang coach. Another part adalah... Proses ini akan banyak diwarnai oleh pengajuan pertanyaan oleh coach-nya. Di dalam nature coaching pun demikian, gitu, kita juga tetap akan melakukannya dengan cara yang serupa. We will still ask questions, gitu ya? Kenapa? Karena sebagai seorang coach, mau itu nature coach atau coach konvensional, kita percaya bahwa setiap klien itu adalah orang-orang yang kompeten dan orang-orang yang punya banyak resource. Kita tinggal. Menolong dia mengakses resource yang ada di dalam dirinya, sehingga resource itu bisa muncul ke permukaan dan bisa dia pakai untuk menolong dia meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Seorang nature coach pun tetap akan melakukan hal ini, dan seorang nature coach, sama seperti coach konvensional, dia tidak akan berusaha memperbaiki kliennya, dia tidak akan berusaha menyelamatkan kliennya. Kenapa? Karena itu bukan tugas seorang coach tugas seorang coach termasuk di dalamnya adalah seorang nature coach adalah untuk menstimulasi pikiran supaya klien ini akhirnya bisa sampai kepada suatu tindak strategi tindakan yang dia benar-benar akan lakukan dan akan lakukan secara berkelanjutan sehingga dia bisa menjadi lebih sukses lagi. So that that sort of like the general role gitu ya peran umum dari seorang coach. Nah Kenapa ini saya jelaskan di awal karena balik lagi nature coaching tidak akan lari dari sini, tidak akan lari dari definisi coaching yang sudah ditetapkan oleh ICF, tidak akan lari dari rambu-rambu atau batasan-batasan peran seorang coach yang memang sudah menjadi etika yang ditetapkan oleh ICF. Jadi nature coaching ini sangat sangat merujuk dan sangat berdasarkan berbagai konsep yang sudah ditetapkan oleh ICF sebagai payung besar organisasi coaching yang memang kalau untuk coaching saat ini masih terbesar adalah ICF. So, untuk teman-teman yang saat ini sudah belajar coaching dan teman-teman merujuknya kepada ICF, definitely nature coaching adalah something yang still align dengan itu semua. Jadi apa dong, nature coaching? Kalau kayak gitu, nature coaching basically adalah suatu proses di mana sang nature coach itu akan memfasilitasi koneksi klien, either koneksi atau reconnection. Koneksi ulang gitu ya, karena kita meyakini sebenarnya di awal dia punya koneksi, tetapi somehow along the way, ketika pertumbuhannya terjadi, koneksi itu hilang dan kita mau menolong klien untuk reconnect, terkoneksi kembali. Jadi memfasilitasi klien supaya terkoneksi kembali kepada lingkungan luar dirinya dalam hal ini alam. Alam ini nggak harus selalu berupa taman. Alam ini benar-benar anything gitu ya yang ada di luar dirinya. Memfasilitasi untuk terkoneksi dengan apa yang ada di luar dirinya dan dengan demikian dia terkoneksi dengan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia terkoneksi dengan external landscape maka dia akan terbantu untuk terkoneksi juga dengan internal landscape-nya. Terjadi itu melalui proses mirroring. Jadi, ada spesifik teknik yang kita lakukan di dalam nature coaching, yang itu menolong klien akhirnya bisa sampai kepada insight, bisa sampai kepada um, akhirnya merumuskan juga strategi-strategi untuk bisa lebih sukses lagi di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan pekerjaannya. So, that's... In essence, apa yang terjadi di dalam nature coaching? Oke, okay, sebelum saya lanjut, saya would like to welcome Ibu Kasih, Ibu Eni, dan juga Ibu Suhamaya, Ibu Widya, serta Ibu Holly. Welcome! Terima kasih for making time to join us today. Oke, okay, so that's the essence of nature coaching. Nah, bagaimana nature coaching ini bisa sampai di titik ini? Nature coaching itu punya dua akar besar. Akar yang pertama adalah neuroscience. Kalau teman-teman uh, mungkin pernah dengar bahkan mungkin sering dengar tentang neuroscience ya. Neuroscience ini kan dia tren banget belakangan ini. Nah, neuro, nature coaching ini dibangun di atas neuroscience makanya nature coaching ini kita bilangnya uh, kayak alternative way of coaching gitu ya, bukan conventional way of coaching tetapi alternative way of coaching, karena memang dia relatively new, karena dia dibangun di atas neuroscience, yang dimana neuroscience itu sebagai suatu field, suatu bidang ilmu juga, it's quite new in itself, gitu ya. dan nature coaching dibangun di atas itu. Nah, uh, neuroscience itu sendiri adalah suatu studi yang ilmiah, yang mempelajari sistem saraf manusia untuk memahami berbagai karakteristik dari sel-sel, yang sel-sel saraf manusia dan bagaimana sel-sel saraf ini saling terkoneksi satu sama lain, jadi neuroscience itu esensinya dia akan mempelajari karakteristik dari neuron, karakteristik dari glia, karakteristik dari neural circuit, gitu ya. um, dan bagaimana itu kemudian mempengaruhi fungsi-fungsi manusia, termasuk di dalamnya fungsi berpikir fungsi merasakan, itu semuanya ada di neuroscience. Jadi basically dia mempelajari sistem saraf dan kalau kita ketahui sistem saraf manusia kan ada sistem saraf sistem saraf yang utama kan ada di otak dan di tulang belakang itu ya sumsum -sum kita uh, itu adalah sistem saraf kita yang terbesar di otak dan di tulang belakang kemudian ada sistem saraf yang di luar ya kita sebutnya peripheral nervous system uh, itu semuanya ada di neuroglia kalau di neuron uh, dia neuron itu kebanyakan adanya di central system itu ya tetapi dia ini akan dia berkomunikasi satu sama lain itu lewat yang namanya sinaps-sinaps. Nah, sinaps inilah yang akan melakukan fungsi-fungsi yang spesifik ketika teraktivasi. Anyhow there's a lot of technical terms gitu ya. Saya hanya menjelaskan secara spesifik secara tidak spesifik kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkenalan dengan neuroscience sehingga teman-teman punya sedikit gambaran tentang what is neuroscience yang menjadi dasar dari nature coaching. Jadi nature coaching itu kalau dengan demikian teman-teman bisa dapat gambaran bahwa walaupun kita berusaha connect dengan alam, we try to connect with ourselves, dasarnya itu semua sangat ilmiah. Dasarnya sangat ilmiah. Ini bukan apa ya konsep yang datang dari antara berantah no it's very very scientific foundation. Jadi uh, that's why saya put this out supaya teman-teman juga um, memahami bahwa nature coaching itu punya dasar yang sangat ilmiah. So that's one of the roots, salah satu akar dari nature coaching. Another roots akar lain dari nature coaching adalah bidang ecopsychology gitu ya. Eco psychology ini adalah suatu bidang yang in itself sebenarnya dia terdiri dari banyak bidang lain juga sih, ter merupakan kontribusi dari banyak bidang lain, uh, di mana dia akan menghubungkan berbagai masalah yang kita alami secara pribadi personal pain gitu ya, dengan apa yang ada di luar external landscape tadi, dan dia akan berusaha untuk Uh, memulihkan, menolong, mengatasi berbagai problem dan isu yang ada di dalam diri dengan cara membawa sang individu tersebut lebih dekat lagi ke alam dan memiliki koneksi yang kita bilang spiritual connection. Spiritual connection dengan alam spiritual connection, maksudnya apa? Um, spiritual connection in essence adalah terkoneksi dengan. Dibilangnya our inner self, ini bukan sesuatu yang magic atau apa. Again, these are all very scientific gitu ya. Teman-teman akan terkon, ketika dikatakan inner self, basically that will be your values, um, that will be your basic needs, that will be your belief system, that is your inner landscape. Ya, jadi ketika dibilang connect. Uh, spiritually connect, connect dengan itu semua, basically connect dengan your values, connect dengan your belief systems, connect with your emotions, connect with all those inner things yang ada di dalam diri. Yeah. Tetapi caranya adalah dengan membangun koneksi dengan apa yang ada di luar diri. So, that is something yang dibangun oleh eco psychology dan ini adalah akar atau pondasi dari nature coaching. Jadi sekali lagi nature coaching itu punya dua pondasi atau dua akar. Akar pertama adalah neuroscience, very scientific, sangat ilmiah dan akar berikutnya adalah ekopsikologi. Ekopsikologi ini juga punya sejarah yang panjang, teman-teman di dalam dunia psikologi. Pertama kali ekopsikologi ini sebenarnya muncul dimunculkan oleh Freud. Teman-teman kalau di dalam teman-teman yang familiar dengan coaching, counseling, pasti kenal dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah orang yang pertama kali memperkenalkan, memperkenalkan konsep bahwa apa yang ada di dalam diri sebenarnya itu terkoneksi dengan apa yang ada di luar diri. It's a mirror, kayak cermin. Itu yang tadi saya bilang di depan. The world saat ini kayak we are facing like a crisis. We are having pandemic. Kita ada perang Rusia and Ukraine. And that's just a mirror dari apa yang terjadi di dalam dunia kita. As a person, a lot of us, kalau saya yakin teman-teman yang hadir di dalam uh, talk ini ya di fanpage uh, Busur Mas, if you looked at yourself, I'm, I'm quite, uh, I would put a high guess lah. I would put a high guess bahwa one way or another saat ini teman-teman sedang experiencing a crisis. Whatever that is, whatever that is, entah itu di kehidupan pribadi, entah itu di kehidupan profesional, whatever that is, what what we are experiencing is actually a mirror of what is the world around us experiencing. Dan sekali lagi itu sejarahnya panjang. Pertama dikemukakan oleh seorang yang menang, Sigmund Freud. Sigmund Freud itu yang pertama kali menemukan konsep ini berdasarkan penelitiannya dia. Kemudian itu dibangun lagi oleh Robert Greenway. Greenway itu sekitar tahun 1960-an lah ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Rozak. Rozak ini yang paling akhir. Dia yang paling terkenal bukunya namanya The Voice of the Earth. Itu tahun 90-an. Jadi sekali lagi sejarahnya panjang untuk ekosikologi ini dimulai se abad yang lalu ya Freud itu seabad yang lalu lah kira-kira Sigmund Freud. So kalau teman-teman berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarahnya, you can just Google. I think you will find a lot of things tentang eco psychology. Jadi prinsip dasar dari eco psychology adalah bahwa pikiran kita memang dipengaruhi oleh dunia modern sebagai manusia modern. Pikiran kita memang dipengaruhi oleh berbagai modernitas yang ada di sekeliling kita definitely itu akan mempengaruhi pikiran kita tapi struktur dasar pikiran kita cara kita berpikir itu semuanya actually quite primitive gitu ya quite primitive dan itu semua punya paralel dengan apa yang terjadi di alam dan nature coaching itu mengakses mengakses ini the underlying structure dan dia mengakses the underlying working of the mind. So itu kenapa dia bisa bisa memfasilitasi Munculnya insight, munculnya ide ketika dia menolong klien untuk terkoneksi dengan alam, dan dengan demikian terkoneksi dengan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga muncul insight, muncul ideas, dan dari situ dibantu untuk create strategies yang bisa dilakukan secara konkret untuk membawa kesuksesan yang lebih baik lagi, untuk membawa ke dalam next level yang lebih tinggi lagi. So, these are the two roots, dua akar dari nature coaching, satu neuroscience sangat saintifik dan yang satu lagi ekosikologi yang punya sejarah panjang di dalam dunia psikologi. So, buat saya pribadi, um, I don't know about you ya, tapi buat saya pribadi, nature coaching is a very exciting field ya, yang a lot of things um, can be explained through nature coaching dan sekali lagi saya mendalami nature coaching ini kan dua tahun terakhir ini ya setelah mengikuti beberapa kursus buat saya it's really a container yang bisa juga menolong kita experiencing transformation in ourselves not just helping transformation in others tetapi experiencing transformation in ourselves karena sebagai seorang nature coach first and foremost pertama kali kita harus bisa terkoneksi kembali dengan alam dulu and once that connection is established tidak mungkin tidak we will experience a transformation Ketika kita terkoneksi kembali dengan alam, dan connection itu bukan cuma apa ya. Connection itu bukan cuma sama lah, kayak kalau kita ngomong presence, kehadiran presence itu kan bisa aja saya badannya di sini, tetapi pikirannya di mana gitu ya. Itu kan dibilangnya, saya nggak hadir sepenuhnya sama terkoneksi pun demikian bisa aja badannya ada di di tengah-tengah taman misalkan tetapi pikirannya enggak terkoneksi dengan taman yang ada di sekitarnya that's not connection connection itu adalah kita benar-benar hadir ketika kita berada di suatu tempat this morning pagi ini tuh saya baca suatu quote yang very quote very interesting dan very apa ya, enlightening gitu ya sangat mencerahkan dikatakan wherever you are, be there. Wherever you are, be there. Buat saya itu very simple, tetapi very very on point. Kadang kita ada di mana, tetapi kita nggak ada di situ. So that's definitely a principle yang kita akan banyak pakai di nature coaching. Wherever you are, be there. Dan itu sesuatu yang kadang kita perlu latih loh teman-teman. Kadang kita sebagai manusia modern, ini badannya di mana, pikirannya di mana, karena kita multitasking. Multitasking itu has its own advantage, tetapi kalau kita tidak waspada terhadap multitasking, dia justru akan merugikan diri kita, karena banyak hal akan diambil dari dalam diri kita ketika kita melakukan multitasking. Anyhow, uh, so nature coaching is really about here and now here and now. Yang saya tahu kalau teman-teman belajar coaching, teman-teman belajar counseling, itu adalah suatu prinsip yang akan sangat kunci ya ketika kita mau melakukan proses bersama dengan klien. So, ada beberapa prinsip dari nature coaching. Yang pertama adalah mikrokosmos itu merupakan cerminan dari makrokosmos. Ya, Mikrokosmos itu apa? Mikrokosmos itu adalah individu yang ada, ya kita masing-masing. Sedangkan makrokosmos itu apa? Makrokosmos itu adalah dunia yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Artinya apa yang ada di dalam diri kita itu merupakan cerminan dari apa yang ada dari di luar diri kita. Ya. So, uh, a lot of things itu kita bisa pakai in in a mirroring way. Ya. Nah. Uh, let me see if I can see if there's any question. Sepertinya belum ada pertanyaan, ya. Selamat malam, teman-teman. Oke, okay. oke. Okay. Nah, teman-teman, kembali kepada prinsip nature coaching, microcosmos. Kita tahu bahwa uh, kalau... Apa yang ada di dalam diri itu merupakan cerminan dari apa yang ada di luar diri, maka kita bisa mengalami dan kita bisa melalui mindfulness. Tentunya, kita bisa terkoneksi kembali dengan elemen-elemen yang ada di sekitar kita, dan kemudian ketika klien ini terkoneksi kembali dengan elemen-elemen yang ada di sekitar dirinya, maka dia akan terbantu untuk terkoneksi dengan apa-apa yang ada di dalam dibilangnya inner nature. Jadi ada external nature, ada inner nature. Dia akan terbantu untuk terkoneksi dengan inner nature-nya dia. Nah, dan ketika dia ketika dia terbantu dengan inner nature-nya dia, maka dia bisa bisa dibantu untuk mengakses hal-hal yang ada di subconscious-nya dia. Yang tadi saya bilang ya values-nya, kemudian beliefnya, kemudian emotional needs-nya, berbagai hal yang semua manusia itu pasti punya. Dan dari situ, apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi harapannya, dan dari situ dia bisa dibantu untuk memformulasikan action. Dan itu juga menolong untuk dia bisa memperkuat kemampuan untuk make decision-nya, apakah ini mau menjadi sesuatu yang saya lakukan, yang saya tidak lakukan, dan apa arah yang saya mau ambil, dan itu juga membangun self-efficacy. Self-efficacy itu apa? Self-efficacy itu adalah kemampuan untuk bisa uh, melakukan hal-hal yang memang saya perlukan untuk diri saya sendiri. Yeah. So, that's something yang akan terbangun melalui nature coaching. Nah, dengan demikian, maka nature coaching ini akan menjadi... Uh, nature dalam hal ini akan menjadi guru. ya. Yeah. Dia menjadi guru, dia menjadi source of connection kepada inner wisdom yang ada di dalam dirinya. Oke, okay, let me just check if everything is okay ya, yeah. karena seems like yang di HP saya agak stop ini ya, uh, streamingnya oke. Okay. Nah, jadi teman-teman kalau kita bicara nature as a teacher, nature as a source of connection to the inner wisdom, maka kita mau nggak mau pasti akan menolong klien itu untuk bisa terkoneksi lagi dengan nature. Dan di dalam nature coaching kita bedakan antara membangun koneksi dengan nature dan juga sekedar berada di nature kalau kita ngomongin nature coaching itu nggak bisa cuma sekedar berada di nature. Tapi nature coaching itu perlu bisa terjadi ketika klien ini terkoneksi dengan nature. Ya, bukan cuma sekedar berada di nature. Artinya, seringkali orang-orang yang nggak paham nature coaching itu mikir, oh nature coaching itu sekedar membawa klien hadir di tempat yang ada lingkungan alamnya. Ya. It's not as simple as that ya nggak cuma simply taking the coaching session outdoors gitu ya. Kalau cuma as simple as that uh, tidak perlu ada sertifikasi nature coaching, gitu kan? nature coaching itu enggak apa ya? Tidak sekedar membawa orang di, ke alam tetapi sekali lagi membawa orang terkoneksi dengan alam. Dan ketika membawa orang terkoneksi dengan alam inilah maka orang tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengakses apa-apa yang ada di dalam dirinya. Dan itu kita bantu melalui coaching. Just a few examples gitu ya. ketika saya sedang ambil kursus yang nature coaching itu there's this one particular lady ini saya ceritain karena ini contoh yang sangat sederhana tetapi sangat sangat dan Jadi dia ketika dia sedang melakukan proses itu sebagai klien dia dengar ada kayak sayup-sayup gitu ya di kejauhan itu kayak ada orang suara nembak tapi kok nembaknya kayak beruntun-runtun gitu maksudnya cedar gitu ya nggak lama lagi ceder, nggak lama lagi ceder gitu ya kayak bunyi senapan angin gitu terus uh, ketika dia mendengar itu kemudian dia berusaha untuk oke okay, so what does it say gitu apa yang apa yang saya dengar ini tuh sebenarnya mau bilang apa Oh ya, ini mau bilang bahwa ada orang yang nembak, tapi kayaknya dia nembaknya tanpa um, benar-benar aiming properly gitu ya. Enggak, tanpa, tanpa mengarahkan dengan pas banget gitu ya. Makanya tembaknya beberapa kali. Jadi ada orang yang nembak tanpa aim properly. So the next question adalah, so what does it mean? So Kemudian setelah dipikirkan, hmm, it means that ketika kita melakukan sesuatu, when I, di, jadi kayak itu kan bekerja berdasarkan analogi ya, nature coaching itu karena mirroring kan, ada images yang menjadi mirror. Jadi ketika dia melihat, dia, dia memaknai itu sebagai oke. Okay, jadi saya belajar bahwa ketika saya melakukan sesuatu, saya perlu benar-benar tahu sasarannya apa, mau kemana, ya supaya saya nggak wasting my time and energy. Okay, so where in your life does it applies? Kemudian akhirnya dia bisa menemukan satu satu konteks kehidupannya dia yang itu very much connected dengan prinsip tadi. Dan dari situ kita bawa so what what can be done gitu ya. Jadi that's an example bagaimana nature coaching itu bisa kita Koneksi kepada alam, koneksi ke dengan apa yang terjadi di sekitar kita di external landscape itu menolong kita untuk bisa terkoneksi dengan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita perlu putuskan, apa yang kita perlu lakukan. Oke, okay, so that's an example. Another example, uh, ketika saya sedang melakukan nature coaching, uh, one of the clients itu kan kita kalau nature coaching biasanya kita suka jalan gitu ya jalan bareng. Kalau di masa pandemi ini di, mungkin kalau nggak bisa jalan bareng, teman-teman nanti bisa jalannya masing-masing, tetapi pakai ini pakai video call atau pakai call biasa juga bisa. The other side will explain apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan ketika dia sedang berjalan. Makanya nature coaching itu seringkali katanya dikatakan sebagai walking coaching, gitu kan? Tetapi uh, Actually, it's not as simple as walking coaching. Nah, um, ketika kita sedang berjalan sama-sama gitu ya dengan klien kita, there's a lot of things sebenarnya klien kita itu sedang menangkap, dia sedang menangkap apa yang ditengar oleh telinganya, apa yang ditangkap oleh matanya, apa yang dirasakan oleh kulitnya, karena nature coaching actually melakukan banyak banyak engagement dengan alat indera. dan ketika itu klien saya melihat oh ya saya melihat ada kayak suatu gazebo gitu ya di sekitar saya dan kayaknya nanti pas balik lagi karena itu kan agak muter jalannya ya so the gazebo is over, actually over there ketika nanti balik lagi saya mau untuk uh, ke gazebo itu itu oke okay. Tapi at the end of our walking, ternyata dia nggak nggak ke gazebo itu. The decision that she made actually nggak membawa dia ke gazebo itu, tetapi malah membawa dia end up ke tempat yang lain. So we sort of reflect apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam di dalam satu senario sederhana ini, dan kemudian akhirnya dia bisa memaknai bahwa Hmm, actually, ternyata ketika saya bilang, "Saya mau ini, mau melakukan ini." Actually, it, di awal saya berpikir begini, tetapi ketika dijalani, itu ternyata brings me to another place, gitu ya. Dan ketika ditanya, "So how does it feel?" Ketika kamu ends up in another place, ini saya sambil buka ininya, ya, teman-teman. How does it feel when you end up in another place? Oh, actually, it's quite okay karena ternyata at this other place itu quite 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 exciting dia end up bukan di ya quite exciting and also quite um, unexpected yes tapi still exciting dan ternyata punya keindahannya sendiri di tempat yang di situ so ini yang membuat dia akhirnya punya pandangan yang berbeda tentang proses yang sedang dialami jadi dia sedang berusaha mencapai sesuatu tapi belum kesampaian-kesampaian juga, ya. Oh ya, ternyata it's okay untuk sementara ini. Saya nggak sampai di situ, tetapi saya sampainya di tempat yang lain. So, it gives the person a new insight tentang what is happening actually di dalam kehidupannya. Dia, nah, another example adalah my own personal walking journey, gitu kan? Karena kan, sebagai seorang nature coach, kita perlu untuk bisa melakukan itu untuk diri kita sendiri juga. Ya, tadi yang saya katakan. Nah, ketika saya melakukan itu untuk diri sendiri, one of the a lot of things actually comes up. One of the things yang saya uh, ingat itu adalah saya biasanya walknya kan around my neighborhood lah ya. Um, that I sort of make it quite regular gitu. Enggak setiap hari tetapi quite regular. Nah, ketika itu saya lakukan, Ternyata ada suatu spot yang itu saya berkali-kali lewat, dan ketika saya lewat at that point of time, there's one particular moment, gitu ya. Ketika saya lewat at that point of time, ada satu bunga yang saya tuh baru lihat pertama kali waktu itu. Dan biasa kan, kalau nature coaching itu punya set of questions yang kita perlu pikirkan dan kita perlu refleksikan ketika kita sense ada something yang kayaknya menarik perhatian kita. Yeah. So, okay, what am I seeing? I'm seeing something that uh, totally new. Padahal saya selalu tiap kali saya keliling pasti saya lewat situ. Tapi saya nggak pernah lihat bunga itu sebelumnya. So like the first time ever saya melihat itu. So that's what I'm seeing. So what does it say? It says that ternyata ketika saya menjalani proses yang serupa, ternyata yang Maha Kuasa tuh bisa dengan caranya yang ajaib memunculkan sesuatu sesuatu yang baru yang nggak yang gak saya pikirkan sebelum sebelumnya. Ya. So what does it mean? And, oh ya. Yeah. So it talks about a personal context in my life di mana uh, saya sedang memikirkan suatu konteks tersebut dan bahwa konteks itu ternyata Jalan keluarnya tidak harus seperti yang saya bayangkan. Artinya ada hal-hal yang saya perlu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu bisa memberikan jalan keluar di luar bayangan saya. So, buat saya itu it's, it's very very apa ya, sangat meneduhkan dan sangat menguatkan uh, proses tersebut ya. Jadi itu. Just a few examples dari proses nature coaching, like snippets lah ya. Tentu akan ada proses selanjutannya. Jadi tapi ini hanya memberikan gambaran saja kepada teman-teman bagaimana koneksi dengan dunia luar itu menolong kita untuk bisa terkoneksi dengan apa yang lagi ada dalam pikiran kita, apa yang lagi ada di dalam uh, hati kita, gitu ya. Itu semuanya menjadi suatu proses mirroring yang akan menolong kita come up dengan suatu insight atau suatu idea atau suatu kesadaran baru. Okay, so that's about the nature coaching principles. Nah, one of the elements yang sangat penting untuk ada di dalam nature coaching itu adalah silence. Kenapa silence ini perlu ada? Karena silence itu secara tanpa kita sadari, seringkali dimaknai oleh otak kita sebagai Ketika ada silence, itu berarti aman untuk explore. Itu yang tadi saya bilang bahwa the working of our brain itu sebenarnya sangat primitif. Itu yang ditemukan oleh neuroscience ya. Jadi sekali lagi ini has a lot of scientific foundation. The working of our brain is actually still quite primitive. Jadi ketika kita menangkap ada silence, seringkali kita merasa, oh ya yeah, ini safe to explore. Nah. Interestingly, teman-teman, kalau kita lihat fenomena di alam. Ini saya saya menemukan gitu ketika saya sedang research tentang ini saya menemukan this report gitu. Jadi di very beginning of the pandemic di bagian awal pandemi ini jadi sekitar 2020 awal ketika baru mulai pandeminya, itu kan banyak berbagai industri itu kan berhenti berfungsi ya, berhenti. Pesawat berhenti semua, kayak sort of like everything stop lah, dan ternyata ketika momen tersebut, ketika hampir di seluruh dunia ini, everything stopped. Banyak binatang-binatang itu mulai keluar ke kota-kota. Dan ini di, di report ini melaporkan fenomena ini terjadi, nggak cuma di satu dua negara, tetapi di beberapa negara. Jadi, binatang-binatang itu mulai keluar ke kota-kota. Dan bahkan ada binatang yang tadinya dipikir sudah langka, gitu ya, itu juga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka. Karena tadi actually otak primitif kita itu seringkali memaknai silence sebagai safety to explore. Dan makanya di dalam nature coaching silence itu menjadi elemen yang sangat besar di dalam nature coaching kita akan banyak reflecting, doing silence reflection, berusaha melakukan intuitive listening untuk bisa menangkap apa ya yang ada di dalam diri saya ini. Karena hal-hal tersebut biasanya hanya akan emerge, hanya akan muncul ke permukaan kalau kitanya sudah cukup silence, kalau kitanya sudah cukup tenang quiet di dalam pikiran kita juga tenang ya. So, ini adalah elemen yang kunci kalau kita ngomong tentang nature coaching. Jadi dengan penjelasan ini teman-teman bisa menangkap bahwa ada beberapa peran umum yang menjadi bagian dari seorang coach dalam hal ini nature coach. Yang pertama adalah dia bertugas untuk memfasilitasi klien atau ber, dia bertanggung jawab untuk memfasilitasi klien untuk bisa hadir sepenuhnya dimanapun dia berada itu yang tadi quote yang saya bilang ya wherever you are be there dimanapun kamu berada beradalah di sana jadi memfasilitasi klien untuk bisa hadir sepenuhnya dimanapun dia berada menolong klien untuk mengekspan kesadarannya dia tentang di mana dia berada tadi sehingga dia bisa menangkap berbagai stimuli alat indera yang ada di sekitar itu entah pendengarannya entah dengan penglihatannya entah dengan kulitnya gitu ya. kemudian bisa terkoneksi kembali dengan alam dengan kehidupan alam dengan keindahan alam dan alam itu tidak harus seperti ya tadi kayak buat saya nature coaching itu kan simply as walk around my neighborhood kayak cluster saya saya keliling cluster itu udah something yang saya bisa lakukan sebagai seorang nature coach jadi the first part adalah menolong klien untuk bisa mendapatkan atau menghadirkan expansion of awareness tentang apa yang terjadi di sekitarnya dan kemudian terkoneksi kembali dengan alam. Kemudian berikutnya adalah hold the safe space, jadi membuat kontainer yang aman untuk klien untuk bisa terkoneksi kembali dengan kita bilangnya true nature. True nature ini adalah apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Dengan cara mengalami alam yang ada di sekitarnya dan kemudian mengobservasi dan kemudian mendengarkan alam yang ada di sekitarnya sehingga dengan demikian dia terkoneksi dengan alam yang ada di dalam dirinya. Dan setelah itu another responsibility dari Nature Coach itu adalah mengaktifasi, membangunkan kembali apa yang disebutnya inner knowing, apa yang kita tahu di dalam diri kita as the way, sebagai arah yang perlu ditempuh, sebagai jalan yang kita perlu ambil. ya Dan dengan cara itu, kita sebenarnya sedang menumbuhkan dan menajamkan Kesadaran klien di dalam dirinya masing-masing, sehingga mereka punya yang namanya internal compass, punya kompas di dalam dirinya sendiri untuk bisa memutuskan, untuk tahu arahnya mesti kemana nih, arah perjalanan hidup pribadinya, arah perjalanan kehidupan profesionalnya. Dia punya internal kompos itu di dalam dirinya. Ketika ini kita bantu untuk terkoneksi internal compass itu akan teraktivasi. Dan untuk bisa melakukan itu, maka seorang nature coach nggak bisa tuh cuma mendengarkan dengan telinganya. Sama lah seperti seorang coach-coach yang lain ya, ataupun counselor juga kalau kita ngomongnya active listening, active listening kan nggak bisa cuma mendengarkan dengan telinga, tapi mendengarkan dengan banyak hal. Termasuk di dalamnya adalah mendengarkan dengan keseluruhan tubuh kita. Jadi it's a, even a deeper ability to listen. Dibandingkan kita cuma berada di ruangan, ketika kita berada di alam itu seluruh tubuh kita itu jadi lebih aktif untuk menjadi alat penerima, alat penerima komunikasi um, ketika kita berproses bersama dengan klien. So, it's a deeper process kalau sih kalau menurut saya nature coaching ini dibandingkan coach, coaching yang konvensional ya. Yeah. So that's that's sort of like the The overall explanation about nature coaching yang hopefully bisa menolong teman-teman untuk memahami nature coaching dengan lebih baik lagi dan kalau teman-teman nanti uh, berminat you can always participate in our nature coaching certification program itu uh, sekali lagi itu berdurasi sekitar empat bulan untuk bisa mendapatkan certification-nya. dan kalau teman-teman would like to get um, The replay, the replay is definitely going to be here, dan ini juga akan di-post di YouTube. So, you can also listen at the YouTube, dan teman-teman, if you like this, appreciate if you can put your likes, karena itu akan menolong juga channel kita. And if you feel that this has been useful, silahkan teman-teman share kepada yang lain, sehingga mereka juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang what is nature coaching, dan. Uh, This is available for you untuk teman-teman bisa coba manfaatkan terus untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang berbagai hal-hal yang lain. So I will end with a quote. Ya, yeah, quote dari namanya Diana Tedoldi. Dia adalah founder dari Nature Coaching Academy. Dan dia mengatakan, bring the mind back to the body and the body back to the mind. This is how we can wake up what I call it natural intelligence. Jadi ada yang namanya natural intelligence di dalam diri kita. Kalau teman-teman belajar multiple intelligence, kan ada yang namanya natural intelligence. Sepertinya, tapi orang-orang seringkali memaknai natural intelligence itu secara sangat sempit. Natural intelligence itu sebenarnya cukup luas. ya. Dan natural intelligence itu adalah kemampuan kita untuk sekali lagi terkoneksi dengan alam, kemudian koneksi kita dengan external landscape itu menolong kita untuk terkoneksi dengan our inner landscape, dan itu menolong kita untuk go deeper and go higher so bring the mind back to the body and the body back to the mind this is how we can wake up what i call natural intelligence yaitu natural ability that all of us have to orient ourselves jadi kita semua ini sebenarnya punya kemampuan alami untuk mengorientasi kita mustik arah mana di dalam hidup kita and it's a natural ability to feel good in the world it's a natural ability to be in harmony it's a natural ability to be in connection with all other living beings and including nature So that's um, the end for our session today. Hopefully this will be something that open your mind about what's out there di dalam teman-teman melakukan coaching, because this is a relatively new approach di dalam dunia coaching. And yeah, we'll be happy to just walk with you together if you want to pursue this further. Dan next week, kalau teman-teman masih berminat untuk mengetahui ini secara lebih dalam. Next week, we will have a guest speaker, um, beliau dari Europe, dari Eropa. Dia juga praktisi nature coaching. Next week, kita akan berbicara tentang nature and self-leadership, bagaimana kaitannya antara alam dengan kemampuan kita untuk bisa mengelola diri, untuk bisa mentransformasi diri. So, it's going to be interesting karena again teman-teman akan mendapat perspektif yang berbeda kalau selama ini teman-teman banyak dengar dari saya again I'm going to bring a guest speaker to just explore about nature and self leadership so stay tuned kalau teman-teman ingin mendapatkan uh, informasi dan ingin engage in the discussion about that terima kasih teman-teman yang sudah join and I hope this has been useful and I look forward to see you again ya yeah, next week selamat malam